Pemerintah Provinsi, Pemprov, DKI Jakarta menyiapkan 621 hewan kurban sapi untuk dibagikan kepada masyarakat saat Idul Adha 2024. Ratusan sapi yang akan dikurbankan itu kini berada di Rumah Pemotongan Hewan, RPH, Dharma Jaya, Cakung, Jakarta Timur. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan ratusan sapi tersebut sengaja dibeli jajaran pejabat Pemprov untuk dibagikan kepada masyarakat. Heru mengatakan ratusan sapi tersebut akan dipotong secara massal saat perayaan Idul Adha dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat DKI Jakarta. Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu memastikan sapi yang dibeli dengan kisaran harga Rp30-40 juta dipastikan dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan tersebut, Heru juga meninjau tempat peternakan ayam yang ada di sana.